Desa Segawe, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Desa yang asri, desa yang hijau, desa yang penuh dengan keberagaman. Asal-usul desa Segawe yang diceritakan pada zaman dahulu adalah desa yang penuh dengan pohon Segawe. Letak desa Segawe ini berada di atas pegunungan. Dengan desa yang berasal di dataran tinggi, tentunya desa Segawe lumayan dingin cuacanya. Luas wilayah desa Segawe adalah 7,42 km persegi dan terdapat banyak sekali dusun. Desa Segawe memiliki inventaris berupa tempat pembuangan akhir yang menjadi salah satu lapangan kerja bagi masyarakat Segawe. Dam atau bendungan Segawe yang merupakan sumber pengelolaan air bersih yang digunakan masyarakat Segawe sehari-hari. Tak hanya itu, dam juga menjadi tempat wisata para remaja dan para orang tua. Masyarakat desa Segawe mayoritas pekerjaannya sebagai petani dan peternak. Semangat belajar anak-anak di desa Segawe sangatlah tinggi. Oleh karenanya, di desa Segawe terdapat 3 sekolah dasar negeri. Selain sekolah dasar negeri, terdapat juga madrasah-madrasah yang menjadi tempat anak-anak belajar ngaji. Desa Segawe juga dikenal sebagai desa wisata seni. Ada seni karawitan, ada seni tayub, dan ada juga tarian yang dinamakan jarana. Desa Segawe yang kaya dengan indahnya alam, tentunya sumber ekonominya berasal dari hasil penjualan tape dan susu sapi perah. Pun saya tu kalau rumian itu sinjepang itu dapat sepati. Itu sejarah ini pula kasih banyak rong ya bu. 6 rong ya bu 6 kita bakal jumpa kalau keramiknya.